Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Tukang Unboxing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Di video kali ini saya mau unboxing HP Samsung. Ini saya belinya di Tokopedia. Sebelumnya ini pesanan dari di lapak sebelah, di Bukalapak. Isinya Samsung A02 tipe terbaru dari Samsung, harganya di bawah 2 juta ya, cukup hemat apalagi buat anak-anak sekolah yang online, serba online sekarang. Oh iya, sampai lupa, buat teman-teman jangan lupa subscribe ya channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau nyari HP atau nyari HP second atau baru, bisa komen di bawah, barangkali ada yang cocok. Oke, sekarang dilanjut dulu unboxingnya. Ini saya percepat seperti biasanya. Ini dia ya penampakannya, Samsung A02. Ini tipe terbaru yang saya unboxing. Ini varian 332. Kondisi baru ya, bisa dilihat teman-teman, masih segel. Ini warna hitam atau warna grey. Untuk harganya saya ulangi ya, ini rincian harganya sekarang terbaru, harga resminya dari Samsung itu 1.500. Saya ulangi, untuk harganya dari Samsung resminya itu 1.500. Untuk varian yang 332 ada juga yang 232 kalau nggak salah. Buat teman-teman kalau tahu bisa komen di bawah ya. Buat teman-teman kalau minat, untuk transaksinya nggak usah khawatir, bisa lewat marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee juga bisa. Masalah packingan dijamin aman, saya pastikan, soalnya ini packingnya saya seperti biasa, bisa dilihat teman-teman di video sebelumnya. Saya packingnya pakai bubble wrap, kalau nggak ya kardus double. Jadi kardusnya dipotong-potong sesuai dengan ukuran HP-nya, dijamin aman, dijamin sampai tujuan. Saya rasa itu cukup ya untuk video kali ini. Maaf ya teman-teman jika banyak kekurangannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe ya, rek.